Bosku. Oke. Okay. Hai Bosku. Nah, hari ini tuh Kiano ulang tahun nih Bosku. Nah, kita ada surprise buat Kiano. Nah, sekarang ini aku lagi siap-siap, aku dandan di rumah sendiri. Nah, Kianonya lagi tidur di atas. Jadi kan kita acaranya sore. Jadi memang ini kan udah siang nih jam 1. Jadi biar Kianonya nanti moodnya bagus, terus nggak ngantuk, jadi kita tidurin bentar. Nah, habis ini kita langsung ke venue. Nah, papanya dari pagi udah tuh keluar, udah syuting di luar, dan udah mempersiapkan persiapannya di tempat kita nanti. Habis ini kita entar lagi bakal siap-siap bangunin Kiano, terus langsung jalan deh. Yaudah bosku, aku siap-siap dulu ya, dandan dulu ya. Mama Paula make up dulu ya bosku. Oke bosku, oh ini dia baju kita. Penasaran bajunya kayak gimana? Pokoknya hibring deh, hibring heboh. Tapi sesuai tema bosku. Oke, ini udah semua udah. Sekarang tinggal Kiano yang belum nih bosku, yang ulang tahun mana nih? Masih bobo yang ulang tahun. Waktunya Mama Paula bangunin Kiano dulu nih. Yang ulang tahun. Kita bangunin aja. Selamat siang, anak Mama. Mama nggak bangunin loh. Selamat siang, anak Mama. Selamat siang, birthday boy. Udah bobo siangnya? Anak ganteng. Lalu, anak soleh. Kita tinggal nungguin Kiano sayang nih. Udah siap belum? Udah. Hey, Kiano, mamanya sini, mama. Mamanya di sini nih, mama. Udah siap nih bosku. Kita langsung aja yuk. Kita turun. Berdua-duaan anak siapa ini? Eh, mamahnya di sini. Mamanya di sini, mama. Rambutnya dibawa. Angkel. Mau pakai sekarang? Pakai aja dulu. Biar ganteng. Sampingnya. Ini dibawa juga. Sampingnya diginiin angkel. Seret. Wah, Kianonya dipakein gel rambut biar tambah ganteng. Makan di sana ya. Kiano udah mama bikinin makanan, makanannya di sana ya. Nih sama mama yuk. Nih, ayo pakai dulu. Turun. Pinter, pakai sepatunya biar ganteng nih. Pakai sepatunya biar ganteng. Oke, udah ganteng sekarang. Yuk bos yuk. Kita jalan samperin papa. Oke, birthday boy. Birthday boy. Langsung aja kita ke lokasi untuk lihat gimana sih keseruannya. Oke bosku, kita mau ngerayain ulang tahun Kiano, walaupun kita rayain tapi tetap kita juga concern akan protokol kesehatan. Nanti kita lihat yuk seperti apa protokol kesehatannya perayaan ulang tahun Kiano Tiger Wong. Yuk langsung yuk, let's go ketemu papa. Yuk go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari yang sangat bahagia untuk keluarganya Papau, Baim Paula, karena hari ini adalah hari di mana ke 365 hari bahagia Kiano. Selamat ulang tahun Kiano. Kalau Asa yang Kiano atau Om Baim? Baim.
Jadi sebenarnya Mbak Im Paula itu dia tahu nggak tahu tentang surprise yang dalam sini ya. Pokoknya memang ada sini tapi kita suruh muter-muter dulu. Pokoknya ini tanpa sepengetahuan Paula. Jadi Mbak Im sama kita udah kali kok. Ya Paula tuh tahu tapi antara tahu nggak tahu. Jadi tadi nggak boleh masuk ke dalam sini. Jadi disuruh muter-muter dulu. Biarin aja kita lihat Mbak Im katanya udah dekat sini. Dia ngajakin Paula. Pokoknya tadi ya dekat-dekat sini sih dia udah tahu kayaknya Paula udah curiga mau ada surprise tapi nggak tahu kalau kita siapin di sini. Nah baik selama okay, ini saya apa sih udah mau sampai baik udah mau sampai siap semuanya ada di sini baik siap mau sampai 3, 2, 1 mana sih Luna tuh ini ya oh ya itu harus gue juga Luna apa hebat ya Mbak Imong anaknya itu ulang tahun ini masuk dong ke sini kuenya mana mana ya kuenya ya masih akan lanjut dengan keseruan ulang tahun Kiano. Jangan kemana-mana ya, tetap di Trans TV.